Di tangan saya ini ada dua kartu, yaitu kartu Indosat dan juga kartu Telkomsel ya. Dan di handphone Maxtron ini ya, ini adalah untuk mengecek XL dan XC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone ini halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering bertanya di kolom komentar, yaitu tentang cara mengecek nomor simpati, nomor AS, XL, AXIS, dan juga nomor simpati, nomor Indosat, pokoknya nomor-nomor operator ya. Jadi padahal ya, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang cara mengecek nomor semua operator ya, baik itu simpati, Indosat, XL, Tri, dan juga lainnya ya. Nah, jadi intinya ini adalah video ulangan buat menjawab pertanyaan para pelanggan setia Rezeki Rifki Sel ya. Nah, ini di tangan saya ini ada dua kartu, yaitu kartu Indosat dan juga kartu Telkomsel ya. Dan di handphone Maxtron ini ya, ini adalah untuk mengecek XL dan AXIS. Dan di HP Nokia ini terdapat kartu Tri ya. Jadi kita satu-satu akan mengecek cara mengecek nomornya jika kita ingin mengisi pulsa lalu kita lupa akan nomornya ya. Jadi gampang saja, simak baik-baik ya buat kamu-kamu yang sudah bertanya. Ini dia jawaban dari Rezeki Rifki Sel ya, tentang bagaimana cara mengecek nomor semua operator. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba untuk mengecek Indosat dulu ya. Kalian bisa lihat ini di SIM satunya Indosat dan di SIM 2 nya Telkomsel. Saya akan mencoba untuk mengecek nomor Indosat dulu ya. Caranya dengan cara menekan bintang 123 bintang 30 pagar ya, seperti ini ya. Bintang 123 bintang 30 pagar, lalu kalian tinggal menekan oke saja ya. Ini kan di SIM 1, SIM 1 itu adalah Indosat. Oke. Lalu tidak lama kemudian akan muncul. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini tertera nomor yang nantinya kalian ingin mengisi pulsa jika kalian lupa ya. Nah, tentunya kalian harus mengingat baik-baik. Untuk Indosat sendiri, kalian bisa mengeceknya di bintang 123 bintang lalu 30 pagar ya, lalu oke, nanti akan muncul nomornya. Nah, di cara yang kedua ini, di SIM 2 ini ada Telkomsel ya. Caranya mudah saja, yaitu kita tinggal mengetik bintang 808 pagar ya, seperti ini ya. Bintang 808, lalu kita akan mencoba untuk mendial up-nya di SIM 2 ya. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti nomornya akan kita ketahui ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri, ini adalah cara mengecek kartu Telkomsel baik simpati ataupun kartu AS ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalian yang tidak ingat nomor kalian dan lupa, kalian bisa mengecek di bintang 808 pagar jika kalian menggunakan kartu Telkomsel baik itu simpati ataupun kartu AS ya. Nah, kita beralih ke handphone yang satu lagi ya. Di handphone Nokia ini saya memasang kartu Tri, kalian bisa melihatnya ya. Ini adalah kartu Tri, lihat di sinyalnya, ini adalah kartu Tri ya. Nah, untuk kartu Tri sendiri kita harus menekan angka bintang satunya 3 kali bintang lalu 1 lalu pagar, seperti ini. Bintang, semoga kalian bisa membaca ya. Bintang 111 bintang 1 pagar, oke ya. Kita akan mencoba menekan oke, lalu kita tunggu beberapa saat balasannya. Nah, kalian bisa melihat ini adalah cara untuk mengecek nomor kartu Tri ya. Kalian bisa melihat sendiri ya.
Nah, mudah saja kan, simple ya. Sebenarnya kalian tidak perlu mengingat-ingat nomor kalian. Jika kalian membawa handphone lalu mengisi pulsa, kalian tinggal mengeceknya saja jika kartu kalian adalah 3D bintang 111 bintang 1 pagar oke. Nah, ya. Kita beralih ke handphone yang satu lagi, Maxtron ya. Nah, di Maxtron ini karena kan XL itu kan dia sudah membeli saham dari Axis ya. Jadi termasuknya itu XL Axiata itu seperti Telkomsel, itu dia ada kartu simpati dan juga kartu AS ya. Demikian juga cara mengecek Axis pun sama ya, kayak kita ingin mengecek kartu XL. Jadi kalian cukup menekan bintang 123 bintang 817 pagar, dan ini berlaku untuk kartu Axis juga ya, seperti ini bintang 123 bintang 817 pagar, lalu kita akan menekan oke. Dan ini bebas karena di sini ada dua chip dompul ya, baik SIM 1 SIM 2, saya akan random aja bebas. Nah, tidak lama kemudian muncullah nomor XL-nya atau nomor Axis-nya ya, kalian bisa melihat sendiri ya. Nah, jadi intinya cukup mudah sekali buat kamu-kamu para pelanggan setia Rezeki Rifki Sale yang sudah bertanya di kolom komentar, tentunya sudah terjawab ya tentang bagaimana cara mengecek nomor masing-masing operator ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat dan selamat.